Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Bertemu lagi nih dengan saya, Kak Korin, yaitu kantor bahasa Inggris kalian. Kali ini kita langsung aja yuk bahas satu persatu TOU TBK 2021 dari Aku Pintar berikut ini. Nah, sobat gimana? Kalian sudah coba kerjakan soal yang ini? Yuk langsung kita bahas bareng. Nah, kalau misalkan di soal ini, pertanyaannya adalah Which one of the following titles is suitable for this passage? Jadi, intinya judul-judul uh, yang ada di opsi jawaban itu yang cocok sama bacaannya itu yang mana sih? Nah, kalau misalkan untuk menemukan judul, berarti secara nggak langsung kita harus menemukan nih pembahasan utama dari paragraf tersebut atau bacaan tersebut itu apa? Nah, untuk menemukannya, kita bisa fokus startnya dari paragraf pertama terlebih dahulu. Di paragraf pertama, mulai dari sini, In a remote desert region of Peru, there are more than 300 huge mysterious geometric shapes and figures. Nah, berarti kalau misalkan dilihat dari kalimat pertamanya aja, ini berarti pembahasannya itu, kalau misalkan ditanya tempat itu ada di mana, itu ada di bagian sini. Ada di Peru, terus kalau misalkan mau ditanya itu apa sih ternyata mereka yang dibahas menemukan misterius geometric shapes and figures seperti itu. nah untuk membantu meyakinkan lagi pembahasannya mengarah uh, rinciannya seperti apa spesifiknya bisa kita lihat di kalimat selanjutnya. They are known as the Nazca lines and were created by the Nazca people who lived in the area nearly two thousand years ago. Nah berarti di sini kita juga tahu siapa sih yang membuat siapa sih yang sedang dibicarakan. Nah yang dibicarakan itu adalah Nazca people. Nah yang geometric shapes itu tadi ternyata juga bisa disebut dengan Nazca lines atau garis-garis Nazca. Nazca itu kan diambil dari nama e, masyarakatnya ya atau orang-orangnya yang ternyata udah tinggal 2.000 tahun yang lalu. Nah, dari sini kita sudah bisa mulai menyimpulkan oh berarti yang dibahas itu berkaitan um, dia tempatnya ada di Peru yang dibahas itu tentang Nazca Lines atau di dalam teks itu dijabarkan seperti Mysterious Geometric Shapes and Figures terus yang melakukan itu atau yang punya lah istilahnya itu adalah Nazca People berarti kita sudah punya tiga poin ini yang bisa kita cocokkan di masing-masing opsi jawaban kita start dari opsi jawaban yang pertama The history of Nazca people in the 1920s atau 20s. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini, history atau sejarahnya Nazca people yang ada di 1920. Kalau misalkan kalian di opsi jawaban ada 1920 seperti ini, itu bisa ngebantu karena bisa langsung ngebuktiin. Kalau angka kan bisa langsung kelihatan ya. Nah, kalau misalkan angka itu ada di sini, 1920 itu membahas apa sih? 1920 itu berkaitan dengan planes atau ini, until planes atau pesawat terbang nggak spesifik ke naskah people-nya sedangkan di opsi jawaban A juga pengarahnya adalah sejarahnya naskah people kalau kita memilih opsi jawaban yang A berarti keseluruhan bacaan dari awal sampai akhir itu pasti sudah membahas tentang sejarahnya naskah people itu bagaimana dari habitatnya seperti apa, mereka itu berawal dari mana sih terus sejarah um, misalkan tempat mereka membuat makanan atau mencari makanan itu seperti apa sejarahnya itu semua bakal dibahas nah cuman tadi di awal kita sudah dapat nih tiga keyword salah satunya adalah naskah lines atau geometric shape sama figures itu tadi bukan historinya naskah people yang sendiri jadi untuk opsi jawaban A itu kurang tepat kita lanjut di opsi jawaban B The specialty of a remote area in Peru atau specialty itu maknanya adalah di sini nih adanya keahlian khusus yang ada di Peru seperti itu. Tapi kalau misalkan kita memilih opsi jawaban, jawaban b ini agak kurang spesifik keahlian khusus apa sih yang dibahas seperti itu. Jadi untuk opsi jawaban b ini kurang jadi bisa kita coret. Kita langsung di opsi jawaban c the odd landing strips built by Naska people. Atau kalau misalkan di sini ada out itu bisa sesuatu yang aneh, yang misterius atau ganjil seperti itu yang dibangun oleh atau yang dibuat oleh naskah people mungkin kalau misalkan di sininya masih bisa kita um, simpan ya cuman untuk membuktikan landing strips itu kan kalau misalkan tadi di kalimat pertama kalimat kedua di paragraf pertama itu kan masih membahasnya adalah naskah lines naskah lines nah cuman kalau misalkan kita lihat di kalimat terakhirnya itu ada uh, sebutan landing strips ada di sebelah sini. Sehingga untuk opsi jawaban yang ini, itu bisa kita simpan terlebih dahulu. Oke, okay. untuk opsi jawaban C. Nah, sekarang lanjut kita di opsi jawaban D. The Woodman's and not Research, An Alien Spacecraft. Nah, kalau kita membahas opsi jawaban D, mungkin kalau misalkan kalian sudah terlanjur membaca uh, teksnya terlebih dahulu, bakal menemukan dua nama ini, Woodman sama Knott. Cuman kalau misalkan kita milih ini berarti keseluruhan inti bacaan itu harus membahas tentang research yang dilakukan dua orang itu atau penelitian. Dari kapan, di mana, dan siapa aja, apa yang dibahas, terus rincian e, penelitiannya seperti apa gitu. Cuman karena nggak mengarah e, spesifik semua dari awal sampai akhir itu ke research, jadi untuk opsi jawaban D ini juga kurang tepat sobat. Kita lanjut di opsi jawaban E. Kalau di opsi jawaban E ada the discovery of the plane flew in Peru. Nah kalau misalkan discovery itu maknanya adalah penemuan. Tapi kalau misalkan penemuan pesawat, kalau kita memilih yang ini, ini kurang tepat karena tadi dari awal yang dibahas itu bukan pesawatnya, walaupun memang pesawat itu disebutkan di dalam teks Gitu. Jadi untuk opsi jawaban E ini juga kurang tepat. Jadi untuk pertanyaan which one of the following titles is suitable for this passage? Ops juga, yang paling tepat yang bisa kita pilih adalah yang C, The All Landing Strips Built by the Nazca People, gitu sobat. Nah, sobat gimana? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Yuk langsung aja kita bahas bareng. Nah, pertanyaannya adalah The author's attitude to the research done by Woodman and Not could be described as jadi pertanyaannya di sini mengarah ke author's attitude, jadi sikap si penulisnya itu terhadap research atau penelitian yang dilakukan Woodman sama Not itu gimana sih? Nah, kalau misalkan di opsi jawaban itu ada 5, di sini kakak informasikan terlebih dahulu. Untuk opsi jawaban yang A, itu ada informed appreciation atau maknanya adalah apresiasi terinformasi. Nah, kalau misalkan opsi jawaban B, itu over admiration atau kekaguman yang berlebihan. Nah, kalau misalkan opsi jawaban C, itu ada acceptable falsehood atau kebohongan yang diterima. Kalau di opsi jawaban D, itu conflict disapproval atau ketidaksetujuan adanya konflik. Opsi jawaban E, itu personal dislike atau ketidaksukaan pribadi. Jadi dari lima opsi jawaban ini kita harus uh, memilih salah satu yang paling tepat yang menggambarkan sikap penulis terhadap um, penelitian yang dilakukan Woodman sama Not itu bagaimana. Nah buktinya itu ada di dalam teks yang membahas perihal uh, research atau penelitiannya itu mulai dari sini nih mulai disebutkan to prove this theory one researcher Jim Woodman itu. Nah di sini penulis menjelaskan oh ada nih Um, satu peneliti namanya Jim Woodman, Jim Woodman, yang melakukan apa sih, membangun apa sih, dan apa sih yang um, dia usahakan itu semuanya sudah disebutkan di sini. Nah kalau misalkan untuk paragraf selanjutnya ini juga disebutkan. Woodman's colleague Julian Nut explained that when Jim told him his idea, jadi di sini juga penulis menjabarkan ide-ide dari Woodman itu seperti apa dan respon dari temannya. Research satunya itu atau Julian Not itu seperti apa dan kenyataan mereka itu melakukannya seperti apa itu juga disebutkan di paragraf ini. Jadi dua paragraf ini itu menggambarkan bagaimana si penulis bersikap terhadap research atau penelitian yang dilakukan oleh dua orang. Nah dari situ berarti dari lima opsi jawaban kita bisa memilih salah satunya yang lebih sesuai dengan sikap yang Dila, ditunjukkan oleh si penulis yaitu opsi jawaban yang a informed appreciation atau mengapresiasi apresiasi terinformasi karena kalau misalnya di opsi jawaban b itu tidak ada um, dimunculkan adanya kekaguman yang berlebihan yang dilebih-lebihkan juga nggak ada kebohongan yang disebutkan dari um, opsi jawaban d juga nggak ada disapproval atau ketidaksetujuan dari konflik Apalagi opsi jawaban I, e, personal dislike, ketidaksukaan pribadi dari si penulis itu juga tidak um, terlihat dari bacaan. Jadi di nomor ini, opsi jawaban yang paling bisa kita pilih adalah opsi jawabannya A, informed appreciation. Gitu sahabat. Nah, sobat pintar, itu tadi beberapa pembahasan TO UTBK 2021 dari Aku Pintar. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat dipahami dengan baik dan juga membantu nih proses belajar mandiri kalian di rumah. Jangan lupa ya untuk tonton dan ikutin terus episode berikutnya di AP Live. Belajar pintar bersama aku pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama aku pintar. Download sekarang!